Ini kalau di Medan kemiri ancur jual sih, iya. Udah bisa kita nanti ini buat peyek. Makasih ya Mak udah dibuatkan. Iya. Udah sebulan Bapak lo nunggunya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Marilles, mari meleles. Hari ini kita udah di pasar-pasar dan kita mau keliling-keliling pasar. Di pasar ada apa aja, ikuti kita terus. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, dan like, karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia. Let's go, yuk kita lihat keadaan pasarnya. Mana pasarnya, Riz? Hah? Rame? Yuk, gak rame. Yuk, sekarang kita mau ke bagian yang sebelah sini, dalam gedung ini, karena di luar agak-agak gerimis. Yuk. Di mana, Riz? Hah? Mau turun mau ngapain? Mana? Hah? Kemana? Yang turun, turunnya pelan-pelan ya. Coba turun. Aris kepingin turun ini merosot, dia main perosotan. Nanti kalau udah ke Medan, baru kita main perosotan ya. Iya, mau. Yuk. Ayo, jangan lari-lari di situ, yuk. Go, go, go. Bawangnya berserak. Di sini banyak banget bawang, bawangnya lagi berserak. Ini lagi dikutipin sama Ara sama Mama juga. Ini dia bawang-bawangnya. Sama kentang juga. Ini cabenya tuh kakak makan. Oke, sekarang kita ke bagian sebelah sini. Dan di sini ada berapa buncis, ini dia. Buncis cabai, cabai kecil. Mama udah juga tadi dapat sawi nih, sawi putih sama mangkok. Mau apa nih, Mak? Bukan mangkok, itu keranjang. Oh iya, keranjang, jaring-jaring ya. Jaring ikan, Mon. Enggak. Ini buncisnya lagi putus-putus. Enggak apa-apa, yang penting ini nom dan enggak busuk ya. Yuk. Sekarang kita kemana lagi, Mak? Ambil apa? Iya. Dapat apa, Kakak? Jangan naik-naik, Aris. Naik-naik itu bahaya. Ini Aris kehausan dia, jadi minum dulu sebentar ya. Sama kakak juga haus. Ayo Aris, lanjut lagi. Kuat ya. Berat. Mana? Ini nah, katanya mau pakai tasnya. Yuk, sekarang kita kemana? Yuk. Ada apa di situ? Di sini biasa tempat pencari arah mainan. Ada mainannya? Nggak ada kan? Harus teliti. Udah yuk, kalau nggak ada. Yuk kak. Oke, sekarang kita ke bagian sebelah sini. Dan jangan lupa kita lihat ke bawah.
dan di sini banyak banget kencur. Kencur ini, Mak. Oh ya. Nah, ini. Pas sekali lah. Dapat kencur kita. Janji-janji manis Mama ini. Enggak janji manis loh, Pak. Semalam kan udah dibelikan kacang tanah. Jadi kita mau buat peyek nih dapat kencur. Tapi kencurnya kayak gini nih, kecil-kecil. Mana plastik tuh? Ada plastik tuh, Mak, di bawah kolong. Koyak. Koyak. Enggak apa-apa, ini pakai ini aja. Itu ada plastik Kak di atas tuh. Masih cantik. Ambil. Ini aja udah lah. Oh iya, udah lah Kak, ini aja. Ambil Kak plastiknya, enggak apa-apa. Tapi kencurnya gini lah, mini-mini. Ini yang wangi, Pak. Ini walaupun mini wangi ya. Udah bisa kita nanti ini buat peyek. Udah ada kencurnya. Dia pun di tanah-tanah. Memang kencur itu tumbuhnya di tanah. Tanah-tanah lembut. Ini kan ini dia. Apa namanya? Apa itu? Mana? Itu rokok, nak. Kentang rokok. Enggak boleh. Ayo rokok, enggak boleh rokok. Rokok itu ini bahaya. Apa nih, Mbah, namanya nih? Aduh. Itu namanya sampah kencur. Sampah. Ini bukan tumbuh, ini dibuang sama orang. Terus ada sampah-sampahnya. Udah yang kecil-kecil gini gak laku mungkin. Makanya dibuang sama kita, diambil untuk peyek. Itu situ masih ada lagi. Mana? Yuk, awas Kak. Ini kunyit ini. Ada. Kunyit sama apa ini? Kunyit sama jahe nih, jahe. Oh, ini kencur nih. Kencur kayak. Ini dia. Yuk. Kita cek lagi. Sekarang kita keliling lagi. Oh, ini, Mak. Iya, itu depan kencur adik aku loh. Kencur nih. Mana? Tapi ini kencur tumbuh. Ada juga yang enggak tumbuh nih. Sampai aduh. Kita aja. Udah ada buahnya belum? Aduh. Asris. Coba kita lihat dulu ya. Ini kencurnya masih bisa ini, ya. Walaupun tumbuh ya. Atau kita tanam aja. Oh ini ha, masih bagus. Ini memang saya tanam, Pak. Ini udah ini, Pak. Yuk. Mau kita tanam? Tanam di pot aja, ya. Jadi yang tumbuh-tumbuh ini mau kita ambil dulu, nih. Mau ditanam dalam pot. Oh, yang tumbuh masukin keranjang aja sini. Nah, ini dah. Tarik kan ini, Mak. Ada ininya. Tutupnya. Nih. Udah yuk, jangan banyak soalnya potnya nggak ada. Potnya cuma satu. Yuk, kita ambil segini aja. Ini yang kencur yang udah tumbuh. Yuk, lanjut lagi. Taruh mana nih? Sini. Lanjut. Lanjut. Oi. Dipanggil tuh Kak sama adik, lanjut katanya. Apa tuh, Mak? Ambil aja yang ini, yang apa namanya? Yang kecil-kecilnya aja. Mama dapat kemiri. Ada pohon jahe juga di sini sama kunyit. Ini kalau di Medan kemiri ancur jual sih, Kan. Iya. Ya kan? Ancur yang ancur parah ada, ancur kali ada, ancur lembut pun masih dijual. Tapi kalau di sini yang kemiri ancur malah dibuang-buang. Udah. Udah enggak ini, Pak. Yuk, nah. Kita ambil segini aja ini. Bisa untuk goreng peyek. Yuk, lanjut. Lanjut ke mana? Lanjut, Kak, bilang. Lanjut, Kak, lanjut. Yuk. Aris ngapain? Mak, sini lah, Mak. Apa? Ada pisang. Coba kita lihat dulu pisangnya. Pisang bongko ini. Bongko ya, banyak. Bisa untuk krepek ini. Bongkonya
tengok-tengok pak, kalau masih mentah mungkin bisa, tapi kalau udah ini pakai gitu. Ini pisangnya seperti ini, dia bongkok gitu. Dia udah mateng tapi keras dalamnya. Katanya bisa untuk keripik sih, coba kita lihat dulu. Keras semua ini. Yuk, udah. Karena ini bongkok jadi kita nggak ambil pisangnya. Yuk. Sekarang kita udah mau pulang karena kita udah langsung mau buat peyek. Dapat kencur jadi mama jadi semangat buat peyeknya. Karena udah dapat kencur makanya mama jadi semangat membuat peyeknya. Kemarin juga udah beli di pasar ininya kacangnya, dan Aris pun jadi minta gendong aja ini. Kayak mana Aris ini? Habis jatuh dia jadi mengkek. Mana? Mana? Ya sekarang kita udah mau pulang. Iya. Makanya kakak pakai koteknya. Ya koteknya alami ya. Jahe. Abi, yuk. Bentar ya. Sekarang Mama Aris sudah sampai rumah dan kita mau bongkar hasil marilles kita. Ini Mama Aris dan mau minta langsung pulang membuat peyek dia. Ini dia. Ini apa namanya nih? Kencur. Ini kencurnya yang kita membuat peyek. Dan kita dapat beberapa sayuran, buncis sama bawang juga di sini ya. Dapat terong juga. Ini terongnya udah agak tua. Nah, ini kita mau rencananya mau ditanam nih terongnya. Kalau bisa ya, soalnya antara tua dan muda gitu ya. Oke, sekarang kita mau beres-beresin hasil marilles dan mau buat peyek. Yuk, let's go. Kita eksekusi di bagian kencurnya dulu. Yuk, sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Ini ada bawang putih, kencur, dan ini adalah tepung. Tepung buat peyek nih ya. Ini kasih telur, kemiri, dan ini kacangnya. Tepungnya tepung apa, Mak? Tepung beras. Tepung beras. Tepung berasnya berapa mau dipakai? Ini, setengah kilo. Setengah kilo. Ini nggak sampai setengah kilo. Sekitar gitulah, kita buatnya dikit aja ya. Oke, yuk. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Yuk, sekarang kita pilih-pilih dulu di bagian kencurnya. Ini kencur-kencur yang kita dapat kita marilles tadi ya. Kecil-kecil, nggak apa-apa walaupun kecil ini rasanya sama aja ya. Aromanya masih kencur, nggak berubah jadi aroma kunyit. Oke, sekarang kita giling bumbu ya. Bumbunya ini pakai tumbar, ini bawang putih sama kemiri sama kencur. Jadi sekarang mau kita giling-giling dulu. Kebanyakan nih, Mak? Kebanyakan. Nanti kalau kurang mau tambahin. Oke, kita pakai segini aja karena bumbunya kebanyakan, nanti takutnya rasanya beda-beda. Ini kita tambahkan apa namanya? Daun jeruk ya. Yuk, kita kasih tambahkan air. Dan di sini kacang tanahnya. Oh iya, adon. Nah, adon. Nih, Aris yang mau ngadon. Ini apa? Daun jeruk. Saya cepet nah, adon. Adon. Pelan-pelan ya, Nak ya. Aris jadi chef. Hah? Coba lihat kemari. Tengok apa? Mau jadi chef ya? Terakhir kita masukin telur nih ya. Biar ini kunci dari renyahnya peyek. Nanti Riz, nanti. Jadi supaya peyeknya itu renyah kalau pakai telur. Belum nggak. Kalau udah selesai baru dimasukin. Oke, sekarang kita goreng peyeknya. Akhirnya dibuatkan juga, jadi nggak ngences lagi kita nih ya. Nggak ngences lagi papanya. Oke. Kita mau nak keberapa uangnya sih? Minta peyek, Mak.
peyek. Ini peyeknya yang udah jadi taji biok kriuk nggak? Kriuk lah. Kriuk kali enak. Dari tadi mama makan peyek aja. Mama kok. Oke, karena peyeknya udah matang, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Amin. Kita makan peyek. Sabar nak, sabar. Oke, oke. Ini dia peyeknya. Ini renyahnya nih ya, kita coba ya renyahnya. Yang betul. Nah, renyah kan. Renyah kan kak? Makasih ya mak udah dibuatkan. Iya. Udah sebulan bapak lo nunggunya mak. Iya lama kali ya. Berarti udah lunas utangnya. Nanti nak, mak dulu kayak gitu makan. Habiskan dulu itu. Hari ini kita makannya pakai nasi ya kayaknya. Sendoknya? Minum dulu anak-anak. Adik dulu minum adik. Adik dulu ya kak ya. Pakai nasi dulu kita ya. Pakai nasi kak. Terus, terus. Sate lewat, dia kleksan-kleksan aja, tit-tit-tit katanya. Thank you.
sini enggak? Mama enggak kayak papa. Apa? Maju mundur, maju mundur. Tapi yang maju mundur, maju mundur itu enak loh, Mak. Apa sih? Maksudnya? Tes lah. Oke, terima kasih yang udah ngikutin kita buat PY sampai nyari kencurnya pun ya Mariles ya. Alhamdulillah banget dapat kencur Mariles. Terima kasih yang udah ngikutin kita Mariles sampai masak PY. Jangan lupa subscribe, komen dan like karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia. Dadah, terima kasih semuanya. Nah,